YouTube, selamat datang di channel AutoCrafter. Pada video kali ini kita akan membuat casing gardan belakang. Casing gardan ini terbuat dari karton board 2,2 mm dan dilapisi kertas AFS 100 gram. Lalu secara struktur gardan ini terdiri dari 9 layer karton board pada sisi vertikal dan 4 layer pada sisi horizontal, sehingga menghasilkan gardan yang kuat tapi cukup mudah dibuat dengan peralatan sederhana. Gardan ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama, jumlah mata bevel gear 8T atau rasio 1:1, sehingga satu putaran dari mesin menghasilkan satu putaran mesin di roda juga. Kemudian, gardan ini menggunakan differential locker yang memudahkan penggantian as roda jika terjadi kerusakan. Lalu, gardan ini juga menggunakan bearing ukuran 10-15-4 di bagian dalam dan 8-16-5 di bagian ujung as roda. Serta, gardan ini memiliki mounting suspensi yang fleksibel, bisa digonta-ganti sesuai settingan sasis yang kalian miliki. Entah itu single axle dengan leaf spring seperti pada bis. Double gardan dengan pivot leaf spring seperti pada truk kontainer, atau bahkan suspensi udara seperti pada kendaraan modern. Dan terakhir, gardan ini bisa disambung ke sasis melalui berbagai konfigurasi, mulai dari 3 link mounting suspensi hingga 4 link suspensi seperti pada truk kontainer. Oke, ingin tahu cara membuatnya? Saksikan terus video ini.
Nah, itu tadi kita sudah selesai membuat casing gardannya. Sudah kita tes juga menggunakan bor 500 watt kecepatan 2000 RPM dengan hasil yang sangat memuaskan. Pada video berikutnya, kita akan membuat isi dari gardan ini mulai dari bevel gear, gear carrier, bushing, mounting suspensi, hingga as roda, dan pengunci pelek. Oke, sampai di sini dulu. Saya Dirama, sampai ketemu di video berikutnya.